Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dari Yogyakarta, tepatnya di Terminal Giwangan. Nah, tadi pagi saya habis turun dari bis Budiman jurusan Tasik Jogja, dan sekarang saatnya balik lagi ke Pati, naik Patas PO Haryanto. Karena sekarang waktu menunjukkan jam 6:30 pagi, maka jadwal Patas yang mau berangkat adalah ini, Patas HR06 dengan julukan Arjuna Biru. Ini kalau nggak salah jadwalnya nanti sekitar jam 7-an pagi. Yuk ikuti videonya sampai selesai ya. Ini armadanya teman-teman, Patas HR06 dengan julukan Arjuna Biru. Armada ini dulunya berbodi Euroliner karoseri Rahayu Sentosa, tapi sekarang udah dirombak jadi Jetbus HDD. Sasisnya ini Mercy 1626 generasi lawas, tapi udah pakai air suspension ya, jadi nyaman tentunya. Untuk jadwalnya ini tuh dari Jogja jam 7 pagi, sedangkan dari Pati ini jam 1:30 siang. Nah, ini antri masuk shelter dulu ya. Ini jam 6:45 yang berangkat Nusantara jurusan Semarang. Nusantaranya keluar, baru Patas 06 masuk ke shelter. Wah, mesinnya wis kaya jet. Ayo kita naik. Biasanya enggak suruh ini. Ini ada Cal jurusan Jogja Cirebon. Ini Budiman Jogja Tasik. Ini Jogja Pati, Jogja Cilacap, dan itu Jogja Surabaya. Karena kita pesennya dadakan Goso, dapat kursi baris ketiga. Untuk tarifnya ini masih tarif pandemi ya. Jogja Pati 110.000. Seperti ini interiornya teman-teman. Jumlah kursinya ini ada 50 seat, konfigurasi 22, standar kelas Patas lah. Duduk kursi belakang dulu, wis paling enak. Selancar mania, pemandangan luas. Wah, langsung tancap gas. Habis dari Giwangan, kita jemput penumpang ke Jombor dulu. Di sana ngetem lagi. Kenceng bener. Ring Road Jogja jalan 90. Gila. Wah. Astaga.
asli duduk belakang ada sensasinya sendiri, olang noleng kanan kiri. Yuk kita turun dulu ya. Kita mampir dulu di Terminal Jombor, Yogyakarta. Nunggu jam berangkat. Dari sini sekitar jam 8 mungkin nanti. Nah, kita lihat ini ada bis malam yang terparkir di sini. Ini ada R121 Alugoro jurusan Jogja Balaraja. Ini Keramat Jati Jack Daniels. Ini jurusan Jogja Lebak Bulus Haji Nawi. Itu di depannya ada Sinar Jaya Switch Class jurusan Jogja Lebak Bulus. Belakang Ramayananya sudah datang, jadi kita saatnya berangkat. Terminal Magelang. Di sini ada Patas Harapan Jaya jurusan Magelang Blitar. Terus sebelahnya ini Gunung Harta Magelang dan Pasar Tahayu Mesari. Patas Magelang Surabaya. Kan ini maju lancar mau ya? Tambah 2, 8.
Isi jamnya sopo mas? 03? Cadangan
suhunya sama ya. Alhamdulillah teman-teman, tiba di Terminal Pati jam 1 siang. Jam 1 kurang malah. Gila, cepet banget ini. Jombor ke Pati 5 jam kurang. Nih, hitungannya lumayan cepet ya. Kalau biasanya itu 5,5 sampai 6 jam. Ini tiba di Pati jam 1 siang dan sebentar lagi nanti jam 1:30 berangkat lagi menuju Jogja. Jadi tim puter walik. Oke, terima kasih sudah nonton video trip Patas HR06 ini. Dan selesai sudah rangkaian trip dari Pati, Bandung, Tasik, Jogja, kembali lagi ke Pati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum.